Ini bahan-bahan untuk yang perlu kita siapkan untuk membuat capjay ini, Mas Guys. Ini ada wortel yang sudah diiriskan. Ini sawi putih. Terus ini ada kol sama sawi hijau. Terus ini ada bunga kol. Ini ada telur dan ini kekean. Ini pentol bakso, sosis, lalu ini ada ini garam, ini ada gula, ini ada lada putih, bubuk, terus ini ada kaldu jamur non MSG, hidup sehat Mas Guys, ada tepung kanji, dan nanti ini kecap asin Mas Guys. Selamat jumpa di OJTV. Seri berikutnya karena efek lockdown ini Mas Guys, kita sekarang lagi mau mencoba untuk memasak capjay. Capjay ala Ongsi Jova. Ini bahan kita sudah prepare. Oke, Mas Guys, ini tadi sebelum kita potong-potong, ini kita tadi sudah bersihkan semua. Nanti sebelum kita memulai memasak, kita cuci lagi biar tambah higienis, tambah bersih Mas Guys. Oke. Ini wortel, ini coba kita cuci dulu Mas Guys. Nah. Sudah kita cuci, sudah bersih semua ini. Lalu kita mau motong-motong ini sosis sama ini. Apa ini baksonya ini, pentolnya ini ya. Mas Guys, sudah dipotong, kita taruh sini Mas Guys. Nah, lalu berikutnya ini kita potong sosisnya ini ya. Lagi mengiris kekean ini sosis, kekean. Ini Mas Guys, kekean sudah diiris kecil-kecil Mas Guys. Siap. Ini tinggal kita mau mengolahnya ini Mas Guys. Tunggu sebentar, baik. Oke, ini kita ada tambah lagi hati sama ampela. Sebelum kita campur, kita harus dulu Mas Guys, biar nanti tidak ambiar nanti. Ya ini, oke. Yes. Ini lagi kita rebus hati ampelanya sebelum kita campur nanti ya. Oke. Oke, selanjutnya sambil menunggu ini hati ampelanya direbus, kita siapkan bumbu-bumbunya ini. Ini ada bawang putih sama bawang merah ini ya. Kita coba dulu. Rambut kita ulek, diulek-ulek. Oke Mas Guys, sudah lembut ini Mas Guys. Ini kita gongso ini Mas Guys. Oke. Kita siapin. Ini kita nyalakan. Nah, ini. Minyaknya ini ya. Kita tunggu panas sebelum kita masukkan bumbunya, kita tunggu panas dulu Mas Guys. Yes. Ah, sudah panas ini Mas Guys. Nah, ini kita masukkan ini bumbunya ke dalam wajan ini. Nah. Oke, kita pinggirkan dulu ini.
lalu kita masukkan telur. Nah, guys, kita kasih kaldunya hati yang lain, Mas. Ini, nah, kita adik ke arah sini. Ini kita biarkan sampai nanti mendidih. Bahasa Inggrisnya sampai umup. Nah, selagi nunggu ini, kita hatinya kita iris-iris dulu. Nah, ini karena panas. Panas kita pakai ini. Lihat ini sudah mendidih ya. Kita masukkan ini wortel dulu ini ya, karena ini yang paling keras ini ya. Kita masukkan wortelnya, Mas guys. Oke, lalu kita ini masukkan bumbunya ini. Nah, ini ada garam. Ini masukkan secukupnya aja, Mas guys ya. Kita enggak punya takaran yang baku ini. Pokoknya nanti sebelum selesai kita rasakan dulu. Diicipi sik. Apa kurang lagi, apa kurang masuk. Nah, ini ya. Kita kasih 1 2 3. Oke, lalu kita ini kaldu jamur non MSG ya. Kita putar. Nah, kita kasih secukupnya. Lalu kita kasih ini macam apa? Ini ada kecap. Nah, kecap memang, guys. Lalu tepung aji ini. Kanji keri ya. Ini nanti ini temu kanji nanti kita kasih dicampur air dulu nih, Mas guys. Nah, nih kita masukkan kolnya. Wow. Okay. Wow. Kekian ini maksudnya. Ini sosis sama pentolnya. Dimasukkan semua pokoknya, Mas guys. Wes enggak tahu nanti rasanya seperti apa, guys. Kita aduk-aduk. Kurang manis, Mas guys. Kita kasih gula lagi, Mas guys ya. Ini perlu ditambahin sama lada putih nih, Mas. Nah, kita aduk lagi. Sudah pas, Mas guys. Sudah mantap ini. Tinggal kita siapin untuk lalu kita siapin tepung kanji ini, guys. Kita kasih air. Lalu kita kasih tepung kanjinya ini.
cukupnya ini aja. Tak ada mah guys. Lalu kita masukkan. Ada lagi. Oke, Mas Ges, ini sudah siap untuk kita sajikan, Mas Ges. Nah, ini aromanya menggoda iman. Kata Mas siapa itu? Endul, Surendul gitu. Oke, kita matikan dulu. Oke. Kita tuangnya di sini, Mas. Oke, Mas Yes, sudah selesai masak kita hari ini. Capce putian ala Oji Jawa. Tinggal kita menikmatinya. Oke, Mas Yes, jangan lupa jaga kesehatan, utamakan keselamatan. Semoga sementara lagi Mas COVID-19 berlalu. Jadi kita bisa kuliner di tempat-tempat nanti yang kita rekomendasikan, Mas Yes. Oke. Oke, Mas Yes, sampai jumpa di video berikutnya di edisi Masak Bersama Oji Java dalam rangka memperingati hari lockdown sedunia. Iya. Dadah, jangan lupa subscribe, Mas Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.